Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di ruang saya. Nah, diskusi kita hari ini adalah tentang HMI dan PLC, di mana nanti kita menggunakan HMI virtual yang ada di software kita, terus kemudian PLC-nya kita secara real. Jadi nanti kita menggunakan HMI virtualnya adalah HMI dari Wentech, ya, HMI Wentech di sini MT, ya, MT series gitu ya. HMI Wentech, terus kemudian nanti catatan yang ada di sini akan membantu untuk diskusi kita. Mari kita diskusi bersama bagaimana nantinya kita bisa menjalankan melalui HMI virtual sistem kita yang dikendalikan oleh PLC, di mana PLC-nya kita menggunakan PLC Omron CP1E. Oke, kita lihat di sini. Nah, PLC kita nanti harus memiliki konektor RS232. Maka nanti kalau kita menggunakan PLC Omron CP1E, kita tidak bisa menggunakan yang E-series, karena E-series itu tidak dedicated untuk memiliki port RS232, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan N atau NA. Nah, dalam hal ini saya menggunakan yang N series, gitu ya. Nah, untuk bagaimana wiring di sini, Anda bisa lihat di sini A yang ada di belakang di sini adalah power supply-nya AC. T yang ada di sini adalah outputnya transistor sinking sehingga common harus negatif. Terus D di sini berarti inputnya adalah DC. Jadi nanti di sini saya memiliki dua input tombol dan satu buah lampu. Nah, kemudian di dalam komputer kita nanti harus memiliki dua software. Untuk memprogram PLC kita menggunakan CX Programmer, sedangkan untuk memprogram atau mendesain HMI kita menggunakan EC Builder yang Pro, gitu ya, karena kita menggunakan yang Wentech. Di mana HMI Wentech di sini nanti ini tidak ada. Kita menggunakan komputer. Jadi kita nanti desain HMI-nya menggunakan EC Builder Pro dan kita nanti bisa menjalankan menyalakan lampu kita, mematikan lampu kita, setting harga timer, semuanya di dalam software kita secara virtual. Jadi nanti akan memudahkan kita di lapangan. Misalnya kita memiliki mesin yang tidak ada HMI-nya, kita bisa nanti memiliki HMI virtual yang ada di komputer kita, misalnya untuk setting-setting atau merubah parameter. Oke. Di sini nanti untuk PLC CX Programmer kita akan terhubung atau akan memprogram PLC kita menggunakan kabel USB, sedangkan nanti komunikasi HMI virtual kita dengan PLC itu menggunakan RS232 port yang ada di sini. Karena komputer kita tidak memiliki RS232, maka kita menggunakan USB to RS232 converter. Ya, itu yang harus disiapkan. Nah, nanti meskipun ini secara virtual, nanti secara real pun itu bisa kita lakukan, di mana nanti software hardware-nya HMI ini bisa dikoneksikan ke PLC baik menggunakan RS232 atau menggunakan USB. Untuk kasus kita yang ada di sini, kita harus memiliki RS232 karena kita tidak bisa menggunakan USB untuk mengkoneksikan desain HMI kita yang diisi builder ke dalam PLC kita. Kita harus melalui RS232. Nah, kita nanti akan membuat program sederhana untuk menyalakan lampu. Kita delay dulu, jadi ada dua buah tombol, tombol W00 nanti yang ada di virtual, sedangkan yang 00 nanti ada di tombol yang ada di sini. Sedangkan tombol 2, W01 nanti yang virtual yang ada di sini, sedangkan 001 adalah tombol 2 yang ada di sini. Sedangkan lampu ini terhubung ke 100 yang ada di sini. Oke. Okay. Nah, sedangkan timer nanti kita pakai timer 0, sedangkan nilai timer akan kita simpan di data memori yang akan kita setting
secara mudah. Nanti kita menyiapkan desainnya, nanti bisa setting timer dan melihat nilai timer yang ada di isi Builder Pro software kita. Ya, begitu, sehingga nanti kalau tombol 1 saya tekan, lampunya menyala, tetapi sesuai dengan harga timer, misalnya 10 detik kemudian baru lampu menyala. Kalau tombol 2 ditekan, lampunya mati. Tombol 1 ditekan di sini, sama saja, berapa detik kemudian lampu menyala, tombol 2 ditekan, lampu mati. Demikian, nanti mari kita lihat bagaimana caranya kita membuat software-nya yang diisi Builder, termasuk setting-settingnya. Nanti kita harus setting port-nya dan sebagainya. Di situ yang nanti sangat penting untuk bisa mengkomunikasikan antara komputer kita, software kita dengan PLC kita. Oke, mari kita lihat. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita mulai dengan software CX Programmer kita. Kita pakai CX Programmer untuk memprogram PLC kita. Nah, di sini yang perlu kita lakukan ini kita new. Kita menggunakan CP1E, terus yang N40, terus kemudian kita downloadnya menggunakan USB. Ya, kita menggunakan USB. Maka kita oke di sini. Nah, oke. Terus kemudian kita membuat programnya. Ya, di sini adalah W0.00. Ini adalah start 1. Terus kemudian di sini ada W0.01. Itu adalah stop 1. Kemudian di sini kita menggunakan yang 0.01, ini adalah stop 2. Stop 2 nanti menggunakan hardware yang ada di luar. Kita di sini menggunakan W10.00 untuk internal relay-nya. Terus kemudian kita paralel di sini untuk tombol start 2. Kita menggunakan 0.00, ini adalah start 2. Terus kemudian kita paralel lagi, kita latching W10.00. Oke, terus kemudian W10.00 ini kita gunakan untuk menghidupkan timer kita. Ya, timer kita tim 000 ya di sini, terus kita disimpan di data memori 0. Nanti D0 kita gunakan untuk mengisi timernya, terus kemudian dari timer ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu. T0 itu digunakan untuk menghidupkan lampu, yaitu 100.00. Oke. Ini adalah lampu. Nah, oke, mari kita online dengan PLC kita. Terus kita download. Oke ya. Kita download program ya, hanya ya udah termasuk simbol komen kita download semuanya. Oke. Oke, berarti ini sudah. Oke, sudah ada untuk PLC kita. Ya, ini sudah ada downloadnya. Jadi kalau misalnya ini saya on-kan, maka ini data memorinya kita isi dulu. Mungkin kalau di sini D0 kita isi katakanlah 5 detik, yaitu 50. Ini kita koneksi, kita download. Ya, sudah, ini data memorinya. Oke, Anda lihat di sini 50, berarti di sini adalah 5 detik.
Maka kalau kita simulasikan di sini, ini kalau saya set sama dengan on, nah, maka timernya menghitung, kemudian lampunya akan menyala setelah 5 detik. Ya, oke. Terus kemudian kalau ini saya matikan, saya set off, terus kemudian ini saya set on, maka lampunya nanti akan mati. Oke, ini set off lagi. Oke ya, jadi ini kita sudah punya. Nah, terus kemudian karena ini terhubung dengan USB, ini kita matikan. Ya, kita, kalau USB ini kita bisa nanti koneksikan, tetapi sekarang yang mau kita lakukan adalah kita juga bisa melihat program ini dari RS232. Ya. Jadi kita buka software CX programmernya lagi, CX programmer. Nah, kita pakai PLC online, direct online di sini. Kita klik direct online, kita pakai yang serial. Ya, kita di COM6. Ya, di sini ternyata kita pakai COM6, kita bisa lihat di device manager. Ya, device manager kita. Jadi tadi converter USB 232 ini dari USB to serial ini ada di COM6. Ya. Maka kita bisa juga download upload program PLC kita menggunakan COM6. Misalnya kita koneksikan. Oke, nah ini sekarang kita juga sudah connect dengan PLC kita. Yang tadi, yang software yang pertama ini kan sudah disconnect kita pakai USB. Tapi yang ini kita connect pakai RS232. Ya. Nah ini bisa kita simulasikan juga seperti tadi. Ini kita start, ini kita set, on. Maka yang terjadi, Anda lihat di sini, ini timernya menghitung. Kalau sudah, dia akan menyala. Ini ya. Ini kita matikan, terus kemudian kita set ini on. Oke ya. Nah, untuk yang dengan RS232, ini set off. Set, sorry, force, cancel. Set. Off. Oke. Nah, ini kita matikan. Terus kemudian kita bisa koneksikan yang dengan USB. Karena nanti yang lewat RS232 akan kita gunakan di HMI kita, ya, di HMI kita. Oke. Jadi ini kita nonaktifkan, soalnya nanti kalau ini kita aktifkan, maka HMI kita tidak bisa terkonek ke PLC. Karena RS232-nya kan hanya satu, ya. Ya, maka kita yang PLC lewat USB, sedangkan yang nanti HMI lewat RS232. Oke, mari kita buka softwarenya untuk yang HMI WineTech, yaitu EC Builder Pro. Ini kita buka EC Builder Pro. Jadi tadi PLC-nya sudah kita program dan kemudian kita koneksikan PLC-nya dengan USB, sedangkan tadi kita juga bisa koneksikan PLC kita dengan RS232. Nah, nanti RS232 itu yang nantinya akan kita gunakan untuk koneksi HMI kita. Ini kita oke. Ya, ini kita pilih yang HMI-nya yang MT series gitu ya. Ini kita oke. Nah, ini kita harus menambahkan PLC kita,
ya. Di sini kita harus menambahkan PLC kita. Ini kita klik new. Nah, kita pilih PLC yang Omron. Ini kita pilih PLC yang Omron. Ya, di dalam software AC Builder Pro kita, Omron Corporation, kita pilih yang CJ, CS, CP yang ada di sini karena kita akan connect dengan RS232. Kalau nanti kita pakai HMI yang connect dengan USB ke PLC kita, pakai USB, tapi kita pilih yang CP series di sini. Oke. Okay? Ini COM-nya kita setting COM 6, ya. Karena tadi USB SS232 converter kita ada di COM 6. Maka kita oke di sini. Terus kemudian kita oke. Ya. Terus kemudian kita oke. Nah, sekarang kita memasukkan objek kita. Ya, ini adalah tombolnya. Tombolnya kita pilih yang Omron PLC, jangan yang lokal HMP. Kita pakai yang W, ya. W 0 titik 00. Oke, terus labelnya kita pakai label. Ini kita kasih tombol 1. Oke, ya, kita oke. Nah, ini adalah tombol kita. Terus kemudian kita tambahkan lagi tombol kita. Ini PLC kita pakai yang 0.01. Oh, tadi ini kita harus pilih yang momentary. Ini label kita, ini adalah tombol 2. Ya. Kita oke. Color-nya untuk yang di sini. Kalau 1, kalau 0, kalau 1, ini kita kasih warna yang merah. Kita kasih warna yang merah. Kalau 0, warnanya kita kasih warnanya yang mungkin kita kasih yang oke, tetap saja. Tetap saja, kita oke. Oke, kita kasih tombol di sini. Yang tombol 1 kita ubah tadi. Kita masih set on. Ini kita ganti yang momentary. Kalau set on nanti dia akan on terus. Terus kemudian kita shape-nya kita warnanya yang hijau. Ini kita kasih warna yang hijau. Kita kasih warna yang hijau. Ini kita kasih warna hijau semuanya. Oke, ya, kalau 0 nih, kalau ini hijau. Oke. Terus kemudian lampu, objek lampu kita, lamp. Ini kita pakai yang Omron. Terus kemudian di sini CIO 100.00. Ini labelnya adalah lampu. Ini lampu. Terus bentuknya ini 0 kalau 1. Warnanya kita buat kuning aja, ya. Kita buat kuning. Kita buat kuning. Kuning semua. Oke. Kita oke. Ya, ini adalah lampu kita. Biru dan nantinya kuning. Terus kemudian kita pakai yang numerik, ya. Kita pakai yang numerik. Ya, di sini kita pakai yang Omron. Terus numeriknya di sini adalah di digit 0. Ya, di 0 formatnya adalah BCD, 16 bit BCD. Kita oke. Ini adalah untuk setting timernya. Sedangkan displaynya, objek, ini kita pakai yang numerik juga, ya. Ini kita pilih yang T, T0, formatnya juga BCD. Oke, ini kita kasih di sini. Label udah kita. Jadi yang kiri nanti untuk setting, yang kanan digunakan untuk
monitor timer, ya. Oke, terus kemudian kita compile. Ini kita simpan. Kita compile. Oke, close, no error. Maka kita bisa tool online simulation. Ya, ini kita ganti dengan 50. Maka di sini akan berubah 50. Kalau tombolnya saya tekan, maka di sini akan menghitung. Maka 5 detik kemudian lampunya akan menyala. Kalau tombol saya 2 saya tekan, lampunya mati. Tombol saya tekan, dia menghitung, ya, ini settingnya, ini hitungannya, ya, lampunya menyala. Tombol 2 ditekan, lampu mati. Oke, mari kita lihat secara langsung. Kalau di sini, ya, ini adalah hardware kita, ini adalah tombol dan lampu. Terus kemudian ini PLC, ini adalah power supply 24 volt. Sedangkan ini adalah desain HMI-nya. Ya, tadi sudah kita buat. Ini adalah USB-nya, satu ada RS232 converter, satunya adalah USB yang terkonek dengan PLC. Jadi di sini USB, di sini adalah RS232. Itu ya. Oke, mari kita lihat di sini. Kalau di sini saya tekan tombolnya, Anda lihat di sini, tombolnya saya tekan, maka di sini akan menghitung, ya, 5 detik kemudian lampunya akan menyala. Oke, kalau tombolnya yang di sini, tombol 2 saya tekan, lampunya mati. Kalau di sini, tombolnya saya tekan, di sini juga akan menghitung. Oke, 5 detik kemudian lampunya menyala. Tombolnya saya tekan, mati. Oke ya, demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan secara virtual melalui HMI virtual gitu ya, sistem kita yang dikendalikan oleh PLC di mana HMI-nya kita menggunakan WinTech. Semoga bermanfaat. Terima kasih.